itu nanti akidah tauhid. Kedua fikih, tiga naik akhlak, keempat tasawuf paling tinggi. Tasawuf ya tapi benar gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Pergi ke hutan 40 hari enggak pulang, gitu kan? Dua kali dua puluh puasa, kalau lebaran enggak pulang-pulang. Nah, itu bahaya itu ya. Ya, tapi yang benar, tasawuf yang benar itu belajar syariat, belajar ibadah. Ya, salat yang benar, tahajud yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar. Nah, kalau benar semua itu hati jadi bersih. Ah, namanya safa wa safa qalbuhu, hatinya bersih. Menyaringnya disebut tasfiah, saring. Orangnya disebut sufi. Di sufi itu sebetulnya orang yang bisa membersihkan hati, yang latihan lewat ibadah. Mendekat kepada Allah. Ilmunya disebut tasawuf. Tasawuf itu sama dengan musyariat, cuma tingkat tinggi. Bagaimana cara tingginya? Gini nih, kalau orang sudah bersih hatinya, Masya Allah. Lihat anak kecil tuh. Anak kecil berbuat salah, dia gak akan marah. Susah mau marahnya. Karena yang dilihat itu keadaan dirinya. Ini anak 7 tahun, saya 30 tahun. Anak ini 7 tahun, masih sedikit dosanya. Saya 30 tahun, banyak dosanya dibanding dia. Masa yang banyak dosa mau marah sama yang sedikit dosa? Saya 30 tahun, lihat Anda 50 tahun. Anda berbuat salah, maka cara pandang saya gak akan marah. Kenapa? Anda ini lebih tua dibanding saya, pahalanya lebih banyak. Salat Anda dengan saya lebih unggul Anda 20 tahun daripada saya. Masa saya mau marah pada yang banyak pahalanya? Orang tua akan seperti itu kalau udah pada puncak itu. Oh, Masya Allah tuh. Enak dengan lihat dunia itu, cuman gak mudah, latihannya tuh perlu mendekat lagi, dekat lagi, sampai kita merasa dunia ini kecil, biasa, itu indah, nanti akan terap dalam pakaian, mula-mula latihan, jadi kalau sudah senang, naik ke akhlak, misalnya, ada misalnya tauhid, itu hitam putih, belajar benar-salah, dalam tauhid gak ada pilihan, benar-salah, Tuhannya siapa? Allah, udah benar, gak ada alternatif yang lain. Gak ada abu-abu, ingat, gak ada abu-abu, hitam putih, man rabbuka, Allah jelas. Di dalam tauhid itu gak ada semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, gak ada. Nah, dia belum belajar tauhid, atau belajar dengan cara yang salah. Kalau udah belajar tauhid, kenal Allah, paham bagaimana mendekat kepada Allah, baru dikasih fikih. Kasih fikih, fikih masuk. Nah, cara sholat, cara kemudian puasa, fikih caranya masuk, diajarkan supaya benar. Makanya saat belajar tauhid, Nabi melarang dulu ke kuburan. Karena khawatirnya salah. Ketika datang, keliru. Kemudian mintanya bukan pada Allah. Setelah tauhid mantap, diminta ke kuburan. Ayo datang lagi. Kemarin saya larang, bukan gak boleh. Nih, bukan gak boleh. Tapi kuatkan dulu keyakinan pada dirimu, baru diajarkan bagaimana cara ziarah yang benar. Begitu diajarkan, datang. Silakan ziarah. Ziarah misalnya ke makam orang tua, ziarah ke makam anak, ziarah ke makam ustadz, makam ulama. Mendoakan. Doa, minta yang baik di situ. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Untuk siapa? Ke ahli kubur. Minta, ketika kita berbuat baik, otomatis kebaikan itu akan dibalikan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan minta ke kuburannya. Ya, bukan minta ke ahli kubur. Ya ahli kubur, tolong berikan saya ini. Aku juga butuh. Gitu. Jelas ya?